Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumihi dari amin. Atimmatun, ini satu penyempurna. Iklam ketahui olehmu anna wat asyubhati, bahwa wati syubhat allazi la yusahu, yang tidak disifatkan ia biibahatin, dengan boleh. Jadi hukumnya tidak disifatkan boleh, wala tahrimin, dan juga tidak haram. Jadi bukan mubah, bukan haram. Bukan mubah, bukan haram. Wahuwa syubhatul fa'il, itulah namanya syubhatul fa'il. Syubhat, enggak jelas orang yang berbuat. Contoh, ka'ayya zunat imro'atan ajnabiyatan. Ya. Ka'ayya zunat, seperti dia menyangka imro'atan ajnabiyatan akan perempuan yang lain, zaujatahu, akan istrinya. Fa yata'uha, lalu dia setubuhi. Jadi dia kira itu perempuan istrinya. Dia kira itu perempuan istrinya, disetubuhin aja. Ini namanya wati subhat. Tapi saya sampai saat ini belum pernah dengar ya. Orang salah setubuhin. Saya belum pernah dengar. Tapi saya yakin insya Allah ini ada. Cuma kita enggak tahu. Itu namanya ya subhatul fa'il. Contoh lagi, wakawat ilmu krahi fatirahi, dan seperti mensetubuhi orang yang dipaksa dengan fatah roh. Tapi biasanya orang kalau dipaksa itu enggak bangun. Dipaksa itu enggak bangun. Mungkin dipaksa dalam keadaan ya dia enggak bisa apa-apa, yang mau enggak mau gitu. Dipaksa untuk bisa mensetubuhinya, maka mau gak mau dia harus membangkitkan dirahinya. Ya. Berarti antara dipaksa, antara nafsu dah. Wa amal wat'u, ya. Yang kedua, adapun wati bi subhatil mahali, dengan subhat mahal, tempat. Enggak jelas tempat. Contoh, kawati amati waladihi, seperti mensetubuhi budak perempuan anaknya. Jadi anaknya punya budak, lalu babanya setubuhin budak anaknya, gitu. Namanya subhatul mahal. Au syarikin al amatal mustarikata, atau ya mensetubuhi syarikat akan budak yang disyarik, yang mustarokata, yang disyarikati. Ya. Jadi dia beli budak berdua. Nah, itu budaknya disetubuhi sama syarikatnya. Au sayyidin mukatabahu. Atau mensetubuhi tuan akan mukatabnya. Padahal dia udah angkat. Padahal dia udah mengkitabahkan budaknya, dia masih setubuhin juga. Seharusnya enggak boleh.
Jadi budaknya udah dijanjikan oleh tuannya, hai budak, kamu mau nggak merdeka? Mau. Kalau kamu pengen merdeka, saya lagi butuh duit nih buat beli tanah, ya, umpama 1 miliar, ya, 564 juta. Kamu cariin dalam jarak 3 bulan, insya Allah kamu bebas. Umpama gitu, dicariin bebas. Ini udah dikata gitu ah, budaknya sama tuannya, disetubuhin. Harusnya nggak boleh. Itu masuknya subhat. Au misahidi tariqi, yang ketiga. Nah, jadi subhat itu ada 3. Subhatul fa'il, subhatul mahal, subhatul tariq. Subhat tariq, tariq ail madhhabi. Ya, subhat madhhab. Wa huwa daitu ayyaqina 'alaiha. Dia berakad, ya, berakad nikah atas budak itu. Ail mar'ati 'alaiha, atau perempuan. Biji'atin, dengan arah qala alimun, ya, yang telah dikatakan oleh orang alim, ya, artinya mengatakan akan dia oleh orang alim, artinya ada dengan satu pendapat orang alim mengatakan yuk taddu, yang dianggap orang alim, yang dianggap bi khilafi, dengan berbedanya dia, ya, dia berbeda juga dianggap, ya. Jadi ada orang alim yang berbeda kagak dianggap. Kita termasuk nih ya. Kita orang alim gak dianggap. Empat mazhab itu yang dianggap. Yang lain-lain gak dianggap. Itu apakah ada yang berbeda di luar yang empat? Oh banyak. Yang berbeda dari yang empat itu banyak. Tapi yang dianggap empat aja. Mazhab yang empat. Ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau Hanafi seperti mazhab Hanafi. Ini kalau dibilang Hanafi, ini berarti bilangnya mazhab Hanafi, ya. Jadi yang dimaksud ini mazhab. Kadang, ya, imam mazhab berbeda dengan mazhabnya, dengan seperti mazhab Hanafi, wa nahwi dan sumpamanya. Fa innahu la yusuf. Maka sesungguhnya dia itu tidak disebutkan dengan haram, ya, umpama begitu. Ya. Dia berakad dengan perempuan, ya, dengan satu pendapat, satu arah, maksudnya pendapat nih yang dikatakan oleh orang alim. Wa sumiya watu amatil waladi, dinamai wati budak anak bisubhatil ma'ali, dengan subhat mahal, subhat tempat. Kenapa? Li anna mahlal waladi, karena harta anak, ya, kullahu, seluruhnya, mahalun, itu tempat, li i'fafi asli, untuk mengapikkan orang tuanya. Asal itu orang tuanya maksudnya. Wa minhul jariyah, itu diantara hartanya adalah jariyah. Ya, jadi boleh orang tua menstubuhi, termasuk subhat, tapi boleh gitu ya, termasuk subhat, jatuhnya subhat, orang tua menstubuhi budak anaknya. Kenapa? Karena harta anak seluruhnya, harta seluruhnya itu tempat untuk mengapikkan orang tuanya. Di antara hartanya adalah budak perempuannya. Fa'ifaful waladi, maka mengapikkan anak, ya, bahwa dia itu adalah ayyuhayyi'a lil asli, dia siapkan untuk orang tuanya. Mustamti'an, untuk hal karena untuk bersedap-sedap, bersenang-senang. Bil halilati, dengan istri.
Ya, wa yamunuha, dan dia memberikan makanan bihalilati, dengan istri maksudnya ini budaknya ya, dan dia memberi makan akan dia, di budaknya itu dikasih makan. Qasim. Wa misalu subhati tariqi, misal subhat tariq mazhab kan nikahi. Nah, ini yang banyak orang sekarang salah pakai ini ya. Orang pakai ini na'udzubillah. Jangan ya. Kita lihat yang sekarang lagi rame-rame nih. Iya. Wa misalu subhati tariq, misal subhat tariq, subhat mazhab kan nikahi, seperti nikah bila syuhudin, dengan tanpa saksi, indal aqdi, ketika akad. Jadi enggak ada saksinya. Ketika akad enggak ada saksinya. Inda malikin, menurut Imam Malik. Ya. Jadi menurut Imam Malik, nikah boleh enggak ada saksi. Tapi wajibul isyadu indahu qabla dukhuli. Wajib angkat saksi menurut Imam Malik sebelum dukhul. Jadi sebelum dukhul dia harus angkat saksi dulu. Mau kapan dia dukhulnya? Iya. Mau kapan dia setubuhinya? Kan mahal bilang-bilang. Emang dia enggak pakai saksi. Tapi kalau mau duhul, angkat saksi dulu. Pak RT, saya mau duhul nih. Saya angkat kamu jadi saksi ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, wa bila waliyin, ada nikah tanpa wali. Inda Abi Hanifata, menurut Abi Hanifah. Menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah enggak pakai wali boleh. Wa bila waliyin wa syu'a. Jadi menurut Abu Hanifah boleh enggak pakai wali. Walinya kagak ada. Ya. Jadi enggak pakai wali menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kita kalau bisa jangan. Pak Ustaz, nikahin anak saya yuk. Enggak ada walinya, enggak apa-apa dah, pakai mazhab Hanafi aja. Aduh. Jangan. Orang enak-enakan kita dapat dosanya. Belum lama ini ada orang nikah, ya, nikah di bawah tangan. Saya tanya, walinya ada kagak? Ada. Orang tuanya ada, semuanya ada. Ya kalau begitu ya, enggak apa-apa, silakan datang. Kalau enggak ada walinya sih kagak mau. Wa bila waliyin, dan dengan tanpa wali, wa syuhudin, dan tanpa saksi. Wah, ini lebih ekstrim lagi nih. Tanpa wali, tanpa saksi. Ini yang belum lama nih terjadi ini sama na'udzubillah Ustaz itu ya. Nikahnya di kamar berdua di hotel. Kagak ada saksinya lagi. Allah, jangan kita berbuat seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya diceraiin dia ngomong di media. Mungkin bapak-bapak udah tahu semua ya. Ya tahu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kalau kita nyakitin anak orang, entar boleh jadi satu saat anak kita atau cucu kita akan disakitin kayak begitu entar. Jangan kita sakit orang lain, jangan. Apalagi perempuan. Perempuan kita punya ibu. Ya. Ibu kita perempuan, mau ibu kita disakitin. Kita punya anak perempuan, mau anak kita disakitin. Jangan. Jangan suka nyakitin orang. Nanti kalau kita suka nyakitin orang, suatu saat
entar Allah gerakin orang sakitin kita. Ya. Ini kan maksudnya subhat ini, ya. Subhat maksudnya. Jadi tidak disifatkan dengan ibaha juga juga dengan ta'rid. Jadi kalau begini bagaimana? Jauhin aja. Nah itu boleh tuh, bukan boleh, termasuk subhat dengan tanpa wali, tanpa saksi, kama huwa mazhabu Daud Az-Zahiri. Sebagaimana itu adalah mazhab Daud Az-Zahiri. Jadi gimana kalau begitu? Ka'an zawajnya zawajat nafsuha, seperti bahwa dirinya mengawinkan dirinya sendiri. Jadi dirinya mengawinkan dirinya sendiri. Saya nikahkan diri saya dengan engkau. Lalu perempuannya bilang, saya terima. Ini orang yang seperti ini yang melakukan ini. Fala hadda, tidak dihukum alal wati atas yang bersetubuh itu. Fidhalika, pada demikian itu. Tidak dihukum. Kenapa? Karena ada yang bolehin. Dan yang bolehin tadi, yuk taddu bi khilafihi, dianggap dengan berbedanya dia, beliau. Tapi jangan dikerjain Pak nih ya. Tadi praktekin lagi habis ngaji. Oh, jangan. Ya. Jangan. Ntar pakai nama saya lagi, jangan. Hah? Lawannya enggak ada. Lawannya enggak ada. Lawannya. Eh, mungkin orang terkenal ya. Wa ilam yaksid taklidahum. Sekalipun dia tidak bermaksud taklid kepada mereka. Sekalipun. Masya Allah. Sekalipun enggak taklid. Wa ini takudat tahrimah. Sekalipun dia meyakini akan haramnya. Dia yakin itu haram. Tapi ada yang bolehin. Jangan, jangan. Kasihan orang. Waqad nazama ba'dhum, dan sungguh telah menazamkan oleh sebagian mereka asy-syubuhati salasata. Syubhat yang tiga fi qawli, pada perkataannya. Alladzu abahal ba'du hillahu fala hadda bihi walit tariq ista'mala. Wasyub'atun lifa'ilin ka'anna ata lihormatin yazunnu hillan musbita za tashtirakin ilhaqan wa summiyan adhal akhiru bil mahali fa'laman alladhu abahal ba'du alladhini kelezatan, maksudnya bersetubuh, yang membolehkan oleh sebagian ulama hillahu akan halalnya. Fala hadda, jadi ada ulama yang berpendapat boleh gitu. Maka tidak ada tidak ada hukuman dengannya. Nah, ini yang pertama. Namanya apa? Subhatut tariq. Ya. Walit tariq istakmala, dan bagi jalan yang ia gunakan. Yang kedua, wa syubhatun li fa'ilin, namanya subhat perbuatan, subhat subhat orang yang berbuat, subhatul fa'il namanya. Ka'an ata, seperti bahwa dia datang, maksudnya dia setubuhin, li hormatin, ya, bagi bagi yang diharamkan, yang yazunnu, bagi ya yang dihormatkan, diharamkan maksudnya. Yazunnu, dia nyangka ilal halal. Ini disangka istrinya, enggak tahunya perempuan orang. Musbita, yang menetapkan. Ya. Dia bilang istri dia, ya, enggak tahunya punya orang. Jadi ata li hormatin, dia datang kepada yang diharamkan, yang haram. Ya zunnu ilan, dia sangka halal, dia sangka istrinya, enggak tahu istri orang. Ya. Ini namanya subhat. Ya. Subhat
ya, fa'il. Yang ketiga, subhat mahal. Zatashtirakin, yang mempunyai syarikat. Jadi dia punya bersyarikat, punya budak bersyarikat, beli bersama. Il, dia setubuhin, ini namanya subhat. Il akan hubungkan olehmu, wasumian dinamai hadal akhiru, ini akhir, ini yang akhir, bil mahali, dengan subhat mahal. Fa'laman, ketahui olehmu. Wallahu a'lam bishawab.